Dalam kisah pewayangan Jawa, negara Amarta merupakan negara yang dikenal sebagai tanah para Pandawa lima. Pada awalnya, negara ini merupakan hutan mertani, yakni sebuah hutan belantara yang dikenal angker dan menjadi lokasi para jin berkumpul. Hutan ini juga disebut dengan hutan siluman karena seringkali menjadi lokasi para makhluk halus berkumpul. Alkisah, sekembalinya Pandawa ke Astina setelah lolos dari peristiwa Balai Sigalagala, Destarata, atas saran Pati Sengkuni memberi bagian wilayah pada Pandawa berupa hutan mertani atau Wanamarta. Sebenarnya, ini hanyalah akal-akalan licik Sengkuni dalam usaha menyingkirkan Pandawa. Hutan mertani merupakan hutan yang sangat angker dan terdapat kerajaan jin. Dengan harapan, Pandawa akan mati saat babat alas ini. Dalam perjalanan ke hutan alas Wanamarta, Arjuna dihadang Resi Wilawuk, yaitu jin raksasa. Resi Wilawuk adalah seorang jin raksasa yang dapat berubah menjadi seekor naga. Resi Wilawuk meminta Arjuna mengikuti Resi Wilawuk ke pertapaannya, yaitu pertapaan Pringcendani. Arjuna naik ke badan naga dan naga Wilawuk pun terbang menuju ke pertapaan Pringcendani. Setiba di pertapaan Pringcendani, diperkenalkan dengan putrinya yang cantik dan elok. Ia bernama Dewi Jimambang. Ia cantik bagaikan bidadari kayangan. Resi Wilawuk melihat kedua insan saling jatuh cinta. Sang resi pun menikahkannya. Selesai pernikahan, Resi Wilawuk memberi sebuah cupu berisi lenga atau minyak jayang kaya. Selesai pernikahan, Resi Wilawuk memberi sebuah cupu berisi lenga atau minyak jayang katon. Khasiatnya, barang siapa memoleskan minyak jayang katon pada kedua matanya, maka akan melihat alam halus di mana akan melihat segala jin dan kerajaannya. Resi juga menghadiahi pusaka Jala Sutra Kencana. Setelah semua keperluannya selesai, Arjuna pun pamitan untuk pergi ke hutan Wanamarta. Untuk mempercepat perjalanan ke Wanamarta, Resi Wilawuk juga memberikan kuda Cipta Wilaha dan cambuk Kyai Pamuk. Singkat cerita, Arjuna pun sudah berangkat ke Wanamarta. Perjuangan para Pandawa pun dimulai dengan membuka hutan mertani. Mereka pun harus menghadapi para prajurit jin di bawah pimpinan Arya dan Dunwacana. Arya dan Dunwacana pun dibantu oleh Detya Sapu Jagat, Detya Sapu Lebu, Detya Sapu Angin, dan Senopati Perang Negara Mertani. Mereka pun memiliki keahlian dan kemampuannya masing-masing. Sementara, para Pandawa yang dipimpin oleh Bima terus berjuang dengan bantuan Nakula dan Sadewa. Awalnya, mereka pun dapat mengalahkan prajurit jin tersebut. Namun, saat menghadapi Arya dan Danjaya, mereka pun mengalami kekalahan karena terjadi Jala Sutra Emas. Mereka pun mengalami kekalahan karena terjerat Jala Sutra Emas. Mereka kemudian dipenjara di negara Martani. Namun, Bima, Nakula, dan Sadewa pun mendapat pertolongan dari Arjuna berkat kasihat dari minyak jayang katon, pemberian dari Begawan Wilawuk. Ia pun dapat melihat makhluk dan kerajaan siluman untuk menolong para Pandawa. Berkat minyak tersebut pula, mereka dapat membuka tabir rahasia hutan Martani yang merupakan kerajaan siluman. Hal tersebut membantu mereka dalam peperangan melalui prajurit jin dan mendapatkan hutan mertani. Oleh karenanya, prajurit dan kerajaan jin pun dapat dikalahkan oleh para Pandawa. Arya Dunwacana sendiri dikalahkan oleh Bima. Raganya pun menyatu dalam tubuh Bima setelah menyerahkan negara Jodipati. Kemudian Arjuna mengalahkan Dandanjaya dan menyerahkan negara Madukara. Demikian pula dengan Detya Sapu Angin, karena dikalahkan oleh Arjuna, maka Detya Sapu Angin menjelma menjadi Ajian Arjuna. Oleh karenanya, sejak saat itu Arjuna dapat berlari secepat angin. Di sisi lain, Detya Sapu Jagat dan Detya Sapu Lebu terkalahkan oleh Nakula dan Sadewa. Masing-masing pun menyerahkan negara Sawo Jajar dan Bawe Natalun. Sementara Prabu Yudhistira sendiri manunggal dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itu, Puntadewa mengganti nama menjadi Yudhistira.
negara siluman Martani pun saat itu terkalahkan dan berubah menjadi negara yang dapat terlihat oleh pandangan mata biasa. Hutan Martani kemudian dijadikan sebagai negara besar dan megah dan diganti namanya menjadi negara Amarta.